warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSCM. Kali ini tim PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSU Alisalam HM Mawardi bekerja sama dengan bidan desa melakukan sosialisasi dan screening katarak pada lansia di Kecamatan Tulangan. Mau tahu seperti apa? Yuk, mari ikuti. Yang sakit bapak kita cerita, berarti yang menang itu ini ya sakit. Bapak harus nanti bisa cerita. Oh enak operasi di rumah sakit berapa ya operasinya cepat, nggak sakit dan cepat. Jadi yang pertama itu bisa katarak yang terjadi saat lahir. Itu mulai dari bayi lahir dia sudah ada kataraknya. Terus yang kedua itu katarak yang terjadi pada orang tua atau disebut dengan katarak senilis. Ya. Cekisakan putune. Oke, jadi nanti harapannya nanti di sini saya periksa, saya screening ya. Jadi screening itu hanya pemeriksaan awal ya. Jadi bukan pengobatan. Ya, jadi ini nanti saya periksa apakah jenengan ini apa ya, kalau kita itu mengarani menduga ya, diduga kena katarak apa enggak. Alhamdulillah dari BPJS dipakai kacamatanya itu jarak-jarak. Apakah jarak-jaraknya itu nanti timbul katarak atau gimana? Terima kasih Ibu Dian. Alhamdulillah sekali pelayanan di rumah sakit yang bagus. Mulai suami saya operasi kanker tumbuh di mata, itu pelayanannya sangat bagus sekali. Suami saya yang kedua.